Makanya baru sekarang. Kalau tahu mau nikahin. Iya, kan dari sini terus turun ke bawah. Terus aja jalan. Kak Yusuf, mohon izin. Makanya sama apa, Pak? Sama jengkol ya? Jengkol. Sama apa lagi, Pak, selain jengkol, Pak? Karedok, kangkung. Ada empal. Sama ya. Ambil. Ini bukan ambil. Jengkol. Jengki. Jengki. Udah. Jengki. Kesukaan, Pak. Jengkol, Pak. Dari dulu ya. Alhamdulillah. Kesukaan anak kampung. Enak. Jengkol tuh sehat. Pertama, kedua tuh murah, ketiga obat racun. Ini apa? Coba aku buat enggak? Kalau Neng dikasih jengkol udah bau. Baik Tribuners, seperti inilah suasana terkini di kediaman Pak Ojo dan Halimah atau pasangan sejoli yang sempat viral lantaran tersesat di kawasan Tol Cisumdawu beberapa hari waktu kemarin. Baik, saat ini bos jalan tol Yusuf Hamka menjamani kediaman pasangan sejoli tersebut, dan Pak Yusuf Hamka selain bercengkrama dengan pihak keluarga Pak Ojo, Yusuf Hamka makan siang sambil menyantap yang baru saja saya bertanya, Pak Yusuf Hamka menikmati jengkol. Sampaikan kembali kediaman pasangan sejoli ini alamat di Dusun Jati Hurip RT 4 RW 11 Desa Jati Hurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kiki Andriana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.